Ya, oke anak-anak sekalian. Kali ini Pak Eri akan menjelaskan cara melipat kertas suara ya. Tentunya untuk proyek kalian di kelas 7. Nah, kalian nanti akan mendapatkan surat suara seperti ini. Ya, mendapatkan surat suara seperti ini. Lalu surat suara ini silahkan kalian potong sesuai dengan garis-garis yang ada di sini. Ya, dipotong sesuai dengan garis-garisnya. Setelah itu akan menjadi seperti ini. Nah, ketika jadi seperti ini, maka cara melipatnya adalah yang pertama, di sini ada sampul. Nah, sampul ini silahkan kalian lipat ke belakang. Ya, di sini ada garisnya, pembatas antara sampul dan juga surat suara. Ya, surat suara di sini ada batasnya. Nah, ini kalian lipat ke belakang seperti ini. Ya, kalian lipat dengan rapi. Nah, ini ke belakang ya, seperti ini. Lah, terus yang selanjutnya kalian lipat dulu paslon 1. Ya. Kalian lipat paslon 1. Nah, kalian lipat paslon 1 menutupi paslon 2. Ya, menutupi paslon 2 seperti ini. Nah, kalian lipat paslon 1. Nah, setelah itu ya, lipat untuk menutupi paslon 3. Lipat untuk menutupi paslon 3. Maka jadinya adalah seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Demikian, terima kasih.